Cara membuat es krim dengan dua bahan yang sangat mudah, murah, dan cepat jadi. Bahannya adalah fondant whipped cream yang 150 gram, harganya sekitar 21.000, kemudian susu harganya sekitar 1.500 sampai 2.000. Whipped cream ini juga bisa digunakan untuk topping kue dan sudah cukup manis, jadi gula yang di samping itu tidak perlu kita gunakan karena whipped creamnya sudah cukup manis. Coklat susunya sekitar 1 atau 2 saja karena whipped creamnya sudah cukup manis, hanya sebagai pewarna saja. Whipped cream kita tuang, kemudian kita tuang juga air dingin sekitar 1 atau 2 gelas, terus nanti di mixer. Setelah di mixer, apabila sudah terlihat mengembang dan kental, nanti di mixer lagi, dikasih air lagi, terus di mixer lagi, begitu seterusnya sampai nanti kira-kira hampir penuh. Karena ini pada saat awal hanya terlihat sedikit ya, hanya seperempatnya atau seperlimanya. Nanti kalau sudah mengembang terlihat penuh, hampir 80% dari tempat ini. Kali es krim yang dibuat dengan whipped cream yang sudah jadi ini adalah kental dan cepat jadi. Jadi kalau di freezer hanya 2 jaman itu sudah cukup keras ya. Tapi kalau membuat dengan bahan sendiri, saya sudah pernah mencoba, memang hasilnya juga bagus, enak juga, keras, lembut juga. Cuma memang menyimpan di freezernya lebih lama, sekitar setengah hari sampai 1 hari. Ya, kalau yang dengan bahan yang sudah jadi dari whipped cream ini sekitar 2 jam sudah jadi, kalau membuat dengan bahan sendiri sekitar 6 jam sampai 1 hari baru bisa keras. Tentunya kalau wadahnya lebih kecil dia akan lebih cepat keras daripada kalau menggunakan tempat yang besar. Ini adalah hasil dari mixer yang kita proses tadi, cukup kental dan mengembang hampir sekitar 70 atau 80%. Terus kita tambahkan dengan susu. Sebenarnya susunya ini fungsinya untuk pewarna, atau kalau pengen mencari pewarna yang lain juga bisa. Kalau whipped creamnya sendiri sudah cukup manis ya. Kalau pengen melihat video saya tentang cara membuat es krim dengan bahan sendiri, bahannya paling sekitar 10-15 ribu. Kalau yang menggunakan whipped cream jadi ini sekitar 25 ribu, tapi masih tergolong murah ya. Cuman kalau untuk produksi yang mau dijual memang nyantai, jadi kurang produktif, bahannya cukup mahal. Tapi kalau untuk produksi sebaiknya bahannya dibuat sendiri dan diolah sendiri, jadi tanpa menggunakan bahan dari pabrik. Ini akan lebih murah dan nanti untungnya bisa lebih banyak. Nah, ini adalah hasil akhir yang sudah kita mixer selama 5 menit, kemudian tambah 5 menit lagi, kemudian intinya sampai mengembang. Jadi ketika belum mengembang, masih bisa mengembang, kita mixer terus sampai mengembang seperti itu. Ini hasil akhirnya seperti ini. Kalau dicicipi sudah sangat manis, jadi tidak perlu ditambah gula, sangat kental, jadi sekitar 2 jam sudah jadi. Dimasukkan di freezer. Biasanya yang jadi adalah yang bagian atas sama samping.
Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ini sebenarnya sangat lembut, cuman karena sudah dimakan jadi seperti ini. Seperti itu hasilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.